Oke, jadi pertama-tama itu kalian buka aplikasi VN atau VlogNow. Kalian bisa download di Play Store ataupun di App Store. Nah, setelah itu kalian tinggal klik ini icon plus yang ada di bawah, terus pilih New Project. Nah, di sini kalian pilih foto atau video sebanyak 58 total video ataupun foto ya. Nah, di sini udah aku pilih. Dan di sini udah aku juga pas-pasin dengan beat-beat lagunya atau udah aku susun dengan durasi-durasinya. Tenang aja, aku bakal kasih tahu berapa-berapa durasinya ya. Tunggu ya. Kalian tinggal kasih perbesarin kayak gini, kasih kayak lebar gitu biar terlihat durasinya yang ada di bawah sini. Oke, jadi untuk yang pertama-tama ini, untuk yang video atau foto pertama ini aku kasih durasi 0.49, terus yang kedua 0.62, yang ketiga 0.22, yang keempat 0.53, yang kelima 0.44, yang keenam 1.00, terus yang ketujuh ini 0.37, yang ke-8 0.23, yang ke-9 0.25. Setelah itu yang foto ke-10 sampai foto ke-16 0.20. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sampai di sini tuh durasinya itu 0.20 semua ya. Oke, lanjut aja. Yang ini tuh yang foto ke-17 aku kasih durasi 0.40. Setelah itu yang foto 18 sampai foto ke-25 durasinya 0.20. Jadi kita hitung lagi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi dari foto ke-18 sampai foto ke-25 durasinya itu adalah 0.20. Oke, okay? Jadi foto ke-18 sampai foto ke-25 aja ya yang durasinya 0.20. Oke, okay, kita lanjut aja foto ke-26. Oke, okay, jadi untuk foto ke-26 ini aku kasih durasi 0.40 dan foto ke-27 sampai foto ke-46 itu adalah durasinya 0.20. Jadi kita hitung lagi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, dari foto 27 sampai foto ke-46 itu adalah durasinya 0.20. Lanjut yang foto ke-47 ini adalah durasinya 0.51. Dan foto ke-48 ini durasinya 0.24. Setelah itu yang foto ke-49 ini sampai foto ke-53 durasinya 0.20. Jadi kita hitung 49, 50, 51, 52, 53. Nah, durasi foto ke-49 ke foto 53 itu adalah 0.20. Lanjut aja foto ke-54 ini adalah durasinya 0.40 dan foto ke-55 sampai foto ke terakhir ini 55, 56, 57, 58 aku kasih durasi 0.20.
Oke, kalau udah dikasih durasi masing-masing fotonya, kita tinggal kasih transition per foto-fotonya, oke? Nah, untuk yang foto pertama ini, aku kasih transition yang tanda plus warna putih itu. Nah, aku kasih yang black. Nah, setelah itu yang kedua ini aku kasih white. Nah, ini juga white. Terus yang ini white juga. Tunggu aku hitung 1, 2, 3, 4, oke. Nah, yang ini tuh kalian duplicate. Nah, kalian duplicate, ini diduplicate. Terus yang diduplicate-nya ini kalian reverse. Nah, kalian tinggal geser kayak gini. Terus cari yang bacanya reverse. Nah, kalian reverse saja. Setelah udah di reverse kayak gini, kalian tinggal lihat dulu. Bentar ya. Nah, setelah kayak gitu, aku mau duplicate aja lagi. Duplicate, terus yang diduplicate ini diarahin ke depan seperti kayak gini. Nah, terus ini aku mau kayak panjangin gitu sampai 1.00. Nah, sampai 1.00. Terus yang ini tuh aku mau buang. Ini tuh sebagai penggantinya yang ini ya guys. Soalnya kalau misalnya kayak gini kan, nah, udah kayak terubah gitu. Terus nanti kayak maju gitu. Nah, masa ini yang tergantinya gitu jadi jelek. Jadi di sini aku mau simpulkan yang dibutuhkan foto di sini cuman 57 foto. Jadi bukan 58 ya, soalnya ini ini salah guys, karena ini penggantinya yang ini gitu. Jadi kalian tinggal kasih panjangin aja video-video gitu. Oke. Nah, jadi kita delete. Setelah itu lanjut aja ke foto berikutnya. Nah, untuk foto atau video ini aku kasih transition white. Nah, white, terus ini hapus. Terus ini juga white. Terus yang ini white juga. Sampai menemukan yang durasi 0.20. Nah, kalau udah durasi 0.20 ini, kalian tinggal pilih yang zoom ini. Yang zoom, terus terserah kalian mana duluan, zoom in atau zoom out. Misalnya aku zoom out duluan. Nah, kalau dikasih zoom out yang di sini, berarti foto yang di sini tuh zoom in. Jadi kita selang-selingin. Nah, di sini zoom out, sini zoom in, berarti di sini zoom out. Dan di sini zoom in. Terus di sini zoom out. Dan di sini zoom in. Lalu di sini lagi zoom out. Nah, tuh. Kalau udah lanjut aja ke transition berikutnya. Nah, ini foto ini kan tadi ini zoom out, berarti ini zoom in. Lalu ini zoom out. Ini lagi zoom in. Jadi kalian tinggal kasih selang-selingin antara zoom out dan zoom in ya. Oke, jadi ini adalah zoom in. Nah, karena di sini zoom out, berarti di sini zoom in. Jadi dari mana ya tadi aku kasih selang-selingin, ntar ya. Nah, dari foto ke 10 sampai foto ke 47 itu aku kasih transition zoom in dan zoom out. Jadi aku kasih selang-selingin antara zoom in dan zoom out. Nah, zoom out, zoom in. Jadi terserah dari kalian mana duluan, zoom in atau zoom out. Yang intinya kalian tinggal selang-selingin antara zoom in dan zoom out. Oke? Nah, jadi aku sampai di foto ke 47 ini selang-selingin antara zoom in dan zoom out. Jadi kita lanjut. Nah, untuk yang ini foto ke 48 ini aku kasih zoom juga. Ini tadi apa ya? Nah, ini zoom out. Jadi kita kasih ini zoom in. Nah, oke? Okay? Nah, setelah itu yang ini tuh aku mau duplicate. Ini aku duplicate. Terus yang ini tuh aku kasih none. Dan yang ini aku mau reverse. Nah, reverse, kalian reverse saja. Coba aku mau lihat dulu hasilnya. Bentar. Oh, enggak bagus, guys. Jadi di sini aku mau kasih none aja. Dan coba kita lihat. Tuh.
Okay? Terus yang ini tuh kalian duplikat lagi dan kasih ke depan yang udah di reverse itu. Nah, jadi ini belum di reverse, ini udah di reverse dan ini belum di reverse. Setelah itu ini aku mau duplikat lagi dan ini aku mau reverse. Nah, jadi yang kayak gini tuh, belum di reverse, di reverse, belum di reverse, di reverse. Nah, kayak gitu ya guys. Nah, setelah itu yang foto ke 49 sampai foto ke terakhir ini, aku mau selang-selingin antara zoom in dan zoom out. Kan tadi zoom out, zoom in yang pertama tadi kan, jadi sekarang zoom out yang duluan lagi. Nah, kan tadi zoom out jadi zoom in. Nah, kalian tinggal kasih selang-selingin antara zoom out dengan zoom in ya. Oke. Nah, jadi ini udah aku kasih selang-selingin antara zoom in dan zoom out. Nah, dari foto ke 49 tadi ini sampai foto ke belakang, sampai foto ke 57. Nah, oke, kalau udah kalian tinggal masukkan musiknya. Nah, caranya itu kalian tinggal klik yang ini, gambar-gambar musik. Setelah itu pilih musik dan klik icon plus yang ada di atas. Pilih extract from video dan kalian pilih musiknya. Yang mau musiknya silakan DM ke IG aku @biftakjk, nanti bakal aku kasih musiknya. Terus klik done dan pilih musik yang paling atas sini, klik tanda checklist yang ada di bawah. Nah, setelah itu kalian tinggal klik yang export dan kita tunggu sampai 100%. Nah, ini udah 100%, kalian tinggal klik yang save to album. Dan ini dia hasilnya. Nah, jadi itu dia hasilnya. Kalian bisa juga taruh tulisan I baling-baling bambu kayak di sini ya. Seperti kayak gitu, kalian bisa taruh tulisannya I baling-baling bambu ya, tapi aku nggak taruh soalnya ini kayak apa ya, ini kayak aku gitu, jadi kayak gak bagus aja. Oke, jadi kalian bisa sesuaiin aja dengan sendiri. Oke. Nah, jadi itu dia contoh video tutorialnya. Buat durasinya aku nggak tulis di deskripsi box di bawah ini karena aku udah jelaskan di video tutorial tadi tuh durasi foto pertama sampai foto terakhir itu berapa aja, dan transitionnya juga udah aku jelasin. Jadi buat kalian yang pusing dengan durasi-durasinya, kalian jangan skip video tutorial tadi itu karena udah aku jelasin full di video tutorial itu, udah aku taruh di pinggir-pinggirnya gitu, yang di background putih udah aku taruh masing-masing durasinya. Oke, jadi itu dia contoh video tutorial yang aku sudah berikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat dan semoga kalian menyukai. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, dan share ke semua sosmed kalian. Thanks for watching. Bye-bye.